SEDB 2021 dah sampai lagi. 3 biji. Siapa punya ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali pada channel saya Nah Alias. So, baru-baru ini saya berkesempatan untuk pergi ke Big Wing Setapak. Ha, lihat sini motor SDB 750 2021. Jadi mungkin ramai yang dah booking dan mungkin inilah kepunyaan anda. So, alhamdulillah lah kan, sebab boleh katakan mereka kata kalau nak memiliki motor SDB ni tunggu 3 ke 4 bulan sebab ramai yang working model yang baru ni. Dan anda lihat sini, ni di antara jentera SDB yang baru sampai. Rasanya dia orang dah pergi pos pakuan JPJ dan mungkin hari ini atau besok bolehlah on the road kepada pemilik baru SDB 750. Baik, percaya ke tak percaya bahawa ramai sebenarnya yang booking motor SDB 750 ni sehingga tidak dapat memenuhi permintaan semua biker. Jadi kena queue bagi mereka yang sudah memiliki, pastinya merasa puas hati terhadap jentera SDB 750 ini. So alhamdulillah, hari ni saya nak share je berkenaan dengan model terbaru ni 2001. So anda lihat sini ramai bikers kita keluar daripada kedai, macam-macam dia orang masuk, fresh bar lah, suspension all in lah. Jadi ini kedai, kalau kita ikutkan sini video ni di SRC di Jalan Reko Kajang. Jadi pemilik TV yang baru ni, mereka harga untuk fresh bar atas dan bawah untuk SRC berapa harga bang? 1650 sekali siap pasang ah. Siap pasang sekali. Ada warranty ke macam mana? Warranty fitting. Kalau tak boleh pasang, kita ganti baru. Oh, itu jelah. Itu warranty yang lain tu biasa. Oh. Katalah tiba-tiba patah kan, balik-balik patah boleh ganti lah Kalau dalam masa seminggu macam tu lah. Seminggu jangan lama sangat lah. Pergi rental kan. Rental eh. Jadi kalau tak boleh nak tengah cabang, kita bagi baru. Itu fitting, kita confirm kita warranty. Warranty. Maknanya 1650 harga fit dah. Tak boleh kurang lah Harga fit siap pasang. Itu je lah. Kita ada lubang bulat-bulat tu, tak ada. Oh, belakang saja. Ini ke SRT. Berapa harga belakang ni? 780. 780 ni Ada plate tu. Untuk bawah belakang ni, oh tu je. Tapi ini saya tak pakai lah. Saya direct terus pakai base plate. Base plate yang untuk ni. Ni option lah. Kalau nak pakai, tapi saya pakai ni lah supaya tak double lah. Oh, tu tak boleh pakai. SRC ni je sebenarnya make in apa? Hilang kat Thailand. Hilang Thailand Cuma kita distributor Malaysia kita lah. Kita direct lah hilang. Kalau defect semua kita boleh one to one. Beza beli dengan seller lain. Dia takkan bagi baru lah. Kita kalau defect recall balik, kita bagi baru. Bagi baru apa-apa. SRC ni ramai yang tahu. Saya dulu pun dah pernah pakai SRC. Alright. Tapi tak tahu rupanya kat sini rupa kedainya. Beli kat Big Wing kan. Tahu di sini dekat rumah saya. Kajang je. Baik, untuk crash bar ni sebenarnya banyak brand. Daripada SRC, ada GV, ada RNG dan sebagainya. So, terpulang pada anda mana yang terbaik, mana yang anda rasa cantik untuk motosikal anda, itulah pilihan yang terbaik. Tapi yang pastinya kita kena lihat juga kualiti. Sebab crash bar ni sangat-sangat penting untuk motosikal kita ni kan. Baik, bagi mereka yang ingin mencari crash bar untuk SDB 760, so SRC di Jalan Reko Kajang juga ada stock. So boleh datang ke sini. Dan saya dimaklumkan juga, selain pada motor SDB
Ada juga, juga crash bar untuk Versys 1000, Versys apa? Versys 650, Versys 1000. Ada MT ada untuk Tracer, ada untuk KTM, GS dan sebagainya. So banyak sebenarnya pilihan di kedai SRC di Jalan Rektor Pajang. So bagi mereka yang mungkin dekat dan ingin berkata mencari crash bar, boleh datang ke sini. Dan untuk pada bajet yang lain, boleh share dengan kawan. Dan semoga ada manfaat kali ini berkenaan dengan video ini. Selain pada ADV, so kedai ni juga ada crash bar untuk motor-motor yang lain orang eh? Ada. Apa motor-motor yang yang ada kat sini bang untuk crash bar? Untuk crash bar kita ada untuk SYM ZX 150. SYM TL500 ke? SYM lah, yes. Oh, TL500 ada eh? Ya. Yeah. Wah. Lagi untuk Forza eh? Forza 250. Forza 250 pun ada nampak tu. Stok dah ready. Kalau datang kita boleh buat pemasangan lah. Wah, lagi bang pergi motor lagi? ADV tadi kan. Ini ADV tadi ada crash bar. Honda CB, CB500X. Oh, CB500 eh? CB500X pada? X. Honda eh? X. CRF. Oh, CRF pada? Rally 2021 yang dah lama pun ada. Lepas tu Kawasaki. Kawasaki Versys pun ada? Versys 650. 650 pada? Ada hitam dengan silver, ini ada. BMW. BMW. G300. G300. Oh, pun ada? Pun ada. Ini pun atas bawah juga. Maknanya crash bar sini ada kan? Ada. Semua ada. Insya-Allah ada. Oh, ini TRK bang, TRK. Ini TRK pun ada. Oh, TRK. Ini dah buka. Ada silver. Oh, TRK pun. Eh, bukan TRK, memang dah ada ke? Kan? Dia ada tapi dia tak berapa cantik kan. Oh, okey. Dia punya crash bar cover bahagian tank dia. Minyak dia. TRK bagi bawah saja. So materialnya sebenarnya apa ni? Okay, dia stainless steel. And then kita ada powder coated lah. Itu material dia. So memang macam tak karat lah. Tak karat lah. Tak karat eh? Tak karat lah. So dijamin ni material kuat ni eh? Kuat lah. Kuat. Dijamin. Baik, semoga ada manfaat kali ini berkenaan dengan SADV 750-2021. So, pada anda yang sudah memiliki, tahniah saya ucapkan syabas. Dan pada mereka yang masih menunggu SADV yang baru, so harap-harap berdoa. Semoga dapatlah mungkin seminggu lagi, dua minggu atau sepuluh lagi. Dan semohon kawan untuk share dan like video saya. Dan semoga jumpa lagi video saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.